Iya, tenang aja lah. Tetap biasa ya. Ya. Pit, Ipit, ganti baju dulu ya. Ya, Mang, susah. Pit, Ipit, tuh teman-teman kamu udah pada datang. Tunggu bentar ya. Woi, Bro Ipit. Woi, selalu bahagia. Powerbanknya dibawa sama teteh deh. Gimana aja deh? Ya udah, sadinya sini, Bibi, cepet, Bibi. Oh iya, Bibi lupa. Tadi sesannya dibawa sama teteh deh, Bibi lihat. Gimana aja deh? Ah, nyebelin ini nanti kate, sebenernya yang mati. Ah, tuh kan apa yang mati, ah. Itu upacara pelepasan.
Lepasan naon sih? Lepasan burung, kasihan. Kemarin kita nemu burung ini, kakinya kelilit layangan. Terus kita obatin, sekarang sudah sembuh deh. Oh, pelepasan burung ini burung kutilang ya? Bukan burung kutilang, ini mah burung cangkurileng. Ini kutilang tahu? Cangkurileng. Kutilang? Cangkurileng. Benar, cangkurileng. Kutilang mah, kurus, tinggi, langsing. Itu kutilang lewat tuh. Itu mah kutilang darah, kurus, tinggi, dada rata. Non sia, ngomongin aing ya. Go, ikut saja yuk ngelepasin burung ini. Ayo tuh kok, sekali-kali mah rame sih ya. Tapi ganti baju lela, mainnya pakai seragam. Ya deh, Fit, aku ikut. Mati lu masih juga, kayaknya mati. Oke, dong. Let's go! Bajunya? Cangkeling manuk cingkleng cindetan blos ka kolong bapak satan bu ah bahagia bisa buat nyengelin bahagia teh emang siapa yang bahagia kalau pas tadi ya iyalah pasti bahagia karena bebas, lepas, dan bisa lihat Bandungnya indah ini. Enak tuh jadi burung, bisa terbang kemana pun bila mau. Kita juga bisa pergi kemana saja, tapi pakai sepeda. Epic, kalau burung lagi main, orang tuanya nyariin gak ya? Ibu burung itu mencari makan untuk anak-anaknya, terus disuapin. Sibuk dong ibu burung mencari makan terus. Ibu burung itu hanya mencari makan sekitarnya kok, dan suara pun menutup tanahnya kalau dekat sama anak-anaknya. Fit, aku besok pagi ya? Nah, gitu dong kok, jangan diam di rumah terus, kayak burung dalam sangkar aja kamu mah kok. Fit, hari ini aku sangat bahagia, makasih ya. Woi, selalu bahagia! Bapak pamit ya, disuruh bantu beres-beres bekas hajatan Pak Dayat di rumahnya. Iya, hati-hati di jalan, Pak. Fit, Bapak pinjam dulu HP-nya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, kenapa sih Bapak mau jadi tua aku sampah? Bapakmu itu pahlawan lingkungan, Pit. Biarpun gajinya gak gede. Makanya, Ipit harus rajin belajar, menabung, biar pinter. Udah sekarang Ipit tidur dulu ya. Iya, Mak. Kemana tuh, Pak? Malam-malam. Lumayan, dapat proyek. Mantap pisan ya. Cair gede, tuh. Alhamdulillah, rezeki Allah, Jang. Pusing-pusing kepala, ya. Stres sih gak namanya? Ya. Ada jamu stres gak mbak? Ada ini. Apa itu? Kalau bolehlah seduh mbak. Ya.
Habis juga ini burung. Burungku.